Banyak komplikasi yang boleh berlaku sekiranya mereka yang menderita sakit gout mengambil ubat gout dengan cara yang salah. Menurut pakar reumatologi UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Hazlina Baharudin, ada antara pesakit yang membeli dan bergantung kepada ubat steroid dalam jangka masa yang lama, yang mana ia sepatutnya diambil dalam waktu pendek dan hanya atas nasihat doktor yang bertauliah sahaja. Kesannya, kata Dr. Hazlina, beberapa komplikasi boleh berlaku, antaranya bonjolan uric acid di beberapa bahagian badan, kerosakan sendi dan mengakibatkan kecacatan anggota terutamanya pada tangan dan kaki serta batu karang. Tahap akhir tu kan uric acid tinggi dalam badan. So apa yang berlaku kalau boleh bayangkan dalam badan manusia, bukan saja dia pergi dekat sendi dah, dia dah start uric acid dah start pergi dekat tendon lah, dekat bawah kulit lah, of course dekat sendi memang ada lah. So banyak tempat yang dah pergi. So lama-lama uric acid kumpul kat situ, dia jadi makin besar. Keadaan ni kita panggil tophi. So tophi tu adalah bonjolan-bonjolan yang berada di dalam mana-mana bahagian badan seseorang tu yang ada gout tu. And bonjolan ni kalau kita biarkan uric acid tu, dia makin besar. Kalau kadang-kadang tu ada yang besar sangat, dia boleh sampai pecah keluar macam ada kapur, macam ada cair macam tu. So itu salah satu complication yang kita tak nak berlaku, sebab satu kosmetik lah kan. Lagi satu dia boleh mengganggu fungsi. So kalau bayangkan macam ada tophi kat sini, itu kita panggil tophi eh. So kalau ada tophi kat tangan, susah nak bergerak tangan. So itu adalah benda yang kita tak mau. So lagi satu adalah apa yang kita nampak kat luar tophi, dekat dalam sebenarnya uric acid ni boleh, bila uric acid banyak sangat, dia boleh menyebabkan sendi kita rosak, dia macam makan dalam tulang tu. Tambah Dr. Hazlina lagi, rawatan yang salah adalah dengan mengambil ubat serangan gout dengan kerap tanpa mengambil rawatan untuk menurunkan asid urik, sehingga pesakit boleh mendapat kesan sampingan ubat. Semua ubat yang kita bagi ni sebenarnya ada kesan sampingan. Jadinya sebelum ambil ubat-ubat ni, kenalah jumpa doktor dulu, dapatkan nasihat, kena tahu apa kesan sampingan dia, macam mana nak ambil ubat dia. Jadi kita nak makan ubat gout pun ada terma dan syarat-syarat tertentu yang perlu diketahui sebelum kita embark on that journey untuk makan ubat gout tu. Sebab it's a lifelong, dia macam kita kahwin tau, contract. Kahwin, dah makan ubat betul-betul, because we want to be successful, kita nak berjaya dalam rawatan gout kita.